بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والجن الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahuna wa lana wa quwwata ila billahi wa alayhi nuslimu amma ba'du qala usana ibrahimallahu ta'ala wa adana kafirum min dalini amin Allahu misu yang kelima min al isna asyara daripada yang dua belas syarat sholat istiqbalu ai lil kiblat menghadap zat kiblat ai lil maksudnya bagi ka'bah lil kau bagi orang yang mampu atasnya walaysa minha dan bukan termasuk kiblat Allah hijru Hijri hijr Ismail Ya, suka kita lihat ya. yang udah pernah pergi haji udah pernah umroh tahu tuh hijir ismail atau yang belum pernah bisa lihat di youtube ada hijir ismail tuh ya. dekat kaabah ini dan Sazarwan Sazarwan tuh yang bawanya Kabah Ka bawanya ya bawanya tuh sazarwan namanya itu bukan termasuk kiblat. Kenapa? Li anna subutahuma karena bahwa tetap keduanya min ya daripadanya itu adalah Zonion Dugaan kuat aja. Wa yaktafi bihi fil Dia itu tidak cukup dengannya pada kiblat. Jadi kalau dalilnya zon enggak cukup untuk Ya, dijadikan sebagai kiblat. Walaisal muradu bil aini al Dan bukanlah yang dimaksud dengan ain di sini adalah temboknya. Bukan itunya. Jadi yang dimaksud itu bukan temboknya. Tembok Ka'bahnya bukan. Bahkan huwa dia itu adalah samtul baiti. Menghadap Baitullah. Jadi menghadapnya ke sananya. Ya, menghadapnya bukan temboknya batunya bukan Ya, menghadap arah sononya, gitu ya. lempengan Ka'bah. Wahawa <tut Edison> uhu <tut> dan udaranya ilas samai sampai ke langit. Jadi bukan di bawah doang, tapi sampai ke langit. Wal <tut> ardi dan bumi sampai ke bawah. Asabiati yang tujuh. Jadi sampai langit yang tujuh sampai bumi yang tujuh. Tanah yang tujuh lapis. Hmm. Wal mu'tabaru yang dianggap adalah Musa matuha. Ya, menghadapnya urpan secara uruf la hakikatan bukan secara hakikatnya ya secara urufnya menghadap ke sana bukan hakikatnya benar-benar ke sana bukan Jadi urupnya menghadap ke sana. Menghadap ke arah kiblat. Wa kaunuha Dan keadaannya kiblat mis dengan dada. Jadi menghadapnya pakai dada, bukan pakai muka. La bil wajhi tidak dengan muka, tapi dengan dada fil qiyami wal qu'udi pada berdiri dan duduk wabil man kibaini dan dengan pundak menghadapnya dengan pundak wa mu'zomil ya badani dan sebagian besar badan ay aksari maksudnya kebanyakan badan fi ghairihima pada selain keduanya berdiri dan duduk mana wahwar ruku yaitu pada waktu ruku wasujud sujud dan sujud. Jadi ruku sujud adalah ni dua pundak sebagian besar badan. Walawin <tuk> harofa <kentera> maka jikalau ia berpaling anha dari kiblat bisodri dengan dadanya. Dadanya bukan ke arah kiblat. Maal kudroti serta mampu padahal mampu menghadap kiblat batolat solat batal solatnya kalau dia enggak menghadap kiblat. kita kalau salam jangan sampai hilang kiblatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Kebanyakan saya pernah lihat ada orang begitu. Batal itu. Wal istiqbalu lisi ati solati menghadap kiblat itu syarat bagi sah solat. Lekodirin aleh bagi orang yang mampu atasnya Mutlakan secara mutlak, konser, mutlak. jangan sampai salah Kita pak kalau sembahyang di rumah Itu jangan sampai kiblatnya salah pak ya. Nah, kita ukur dulu I feel wal Maksudnya dalam Dekat dan jauhnya Lakin nahu akan tafi fil kurbi Dalam dekat bil yakin Dengan yakin Ya sembahyang di sana ya ya, di Masjidil Haram. Yakin itu mana? Wafil bukti dan pada jauh bil bizon dengan zon, kayak kita di sini ini dengan zon. Dugaan kuat aja, enggak apa. -apa. Walau amkanau maka jika lo memungkinkan dia ayu solia bahwa dia solat ilal kiblat ika kiblat ko idan dalam keadaan duduk wa ilah gairiha dan kepada selainnya ko iman dalam keadaan berdiri wajib istiqbal wajib dia menghadap kiblat. Jadi kalau memungkinkan dia solat ke arah kiblat dalam keadaan duduk. Jadi kalau ke kiblat duduk dan kepada selain kiblat bisa diri. Maka wajib menghadap kiblat yaitu biar dia berduduk. Kenapa li akalu karena bahwasanya dia lebih kuat duduk menghadap kiblat iz karena la yaskutu tidak gugur tu menghadap kiblat fin nafli dalam salat sunat illa li uzrin kecuali karena uzur kasafari seperti musafir ya salat sunat musafir boleh enggak menghadap kiblat bikin iya boleh enggak menghadap kiblat bang haji umpama ya pengen pergi pengen salat sunat iya sambil jalan enggak apa-apa sambil naik mobil enggak apa-apa bi <tuk> khilafil lain halnya berdiri ya lain halnya berdiri kalau berdiri ya dia bisa ya dirubah enggak mampu berdiri ya duduk wa ka'bah tu dinamai ka'bah kiblatan kenapa li annal musalliya karena orang yang salat niqalbinha itu menghadap kiblat wa iya dan dia itu itu ya, ya. karna eh, Ka'bah, karena orang yang salat menghadap Ka'bah dan Ka'bah menghadap dia. Hmm. Wa Ka'batan dan dinamai Ka'bah kenapa? Litara buiha karena segi empatnya. <laughs> Dinamakan Ka'bah karena segi empat. Wala yunafihi ikhtilafu bun. Tidak menafikan akan dia akan segi empat itu oleh berbeda jauhnya. jauh jarak maksudnya mabaina arkani apa yang ada di antara ya tiang-tiangnya sudut-sudutnya beda-beda dikit enggak apa-apa tetap segi empat karena bahwasanya itu la yunafi tarbi'a tidak menafikan akan segi empat sedikit lebih dikit panjangnya ya lebih pendek enggak masalah yang penting segi empat illa kecuali iza staddal khawful mubahu kecuali apabila sangat takut oleh mubahnya nah, boleh enggak menghadap kiblat bi'an kana dengan bahwa ada ia fi kitalin mubain dalam perang mubah boleh menghadap enggak menghadap kiblat aw ghairi atau lainnya kafirun seperti lari min sailin dari air banjir air bah boleh enggak menghadap kiblat aw harikin dari kebakaran boleh enggak menghadap kiblat ausabuin atau dari binatang buas boleh enggak menghadap kiblat audaf insailin so atau menolak ya serangan musuh boleh enggak menghadap kiblat nah. jangan sampai kejadian begitu sih ya walaupun boleh walam yumkinul istiqbalu dan tidak mungkin akan dia menghadap kiblat Fayasalli kaif amkanahu Maka dia salat bagaimana yang memungkinkan dia Walau masyian sekalipun jalan kaki Khilapan li Abi Hanifah tak lain halnya Imam Abi Hanifah Mesti menghadap kiblat. Fardun kanatis salatu Fardu keadaan salatnya Au nafalan ataupun sunat Ya khafu fautahu yang dia takut akan luputnya Dunal istisqa tidak istisqa Jadi kalau istisqa Mesti menghadap kiblat. Salat minta hujan wala ada ta'ala dan tidak ngulang ya enggak enggak usah ngulang kenapa lil ajzi syar'i karena lemah secara syariat fa iza hasal khaufu maka apabila tak hasil oleh takut fi sholati dalam sholat fala farqa maka tidak ada perbedaan baina ayyakuna di antara bahwa adalah dia itu awal waktu awal waktu atau akhirahu bil ittifaq atau akhir waktu dengan sepakat para ulama Wa iza kana qablaha dan apabila ada rasa takut itu sebelum salat fala buda maka enggak boleh enggak. Wa ayyakuna akhirul waktu dan bahwa ada dia itu akhir waktu ya. Takutnya bihai dengan sekian la yang sa illa salat tidak me bisa meluasi kecuali hanya untuk melakukan salat. Au yazunu dawama atau dia menyangka akan senantiasa ya, waktu salat Wakila dan ada pendapat mengatakan kil dikatakan la Farko, enggak ada perbedaan fi hadza pada ini ai dan pula baina di antara rasa takutnya itu aw awal, baina awwalil waqti wa akhirih antara awal waktu dan akhirnya boleh menghadap kiblat karena ada rasa takut yang sangat wa alam katahu alaimu annahu bahwasani yajibu wajib ala kulli man kana atas orang yang ada fi jaziratil bantani Pada Jazirah Banten, ya, yeah. pada wilayah Banten, ya, yeah. uh, provinsi Banten. Banten sekarang udah jadi provinsi, ya. Nah, kita lihat ukurannya. Ini karena beliau ini orang Banten. Nah, kita lihat ukurannya. Ntar kita ukur di sini. Ini musola benar apa kiblat enggak? Yeah, ntar kita lihat. Waduh. Oh, <laughs> <laughs> Ntar kita ukur. Inda solat ketika solat ayat harifa bahwa dia berpaling min khotil istiwa dari garis istiwa, ya. Yeah. garis miring, ya. istiwa ila sampai jiat milih arah kanannya al tipis bishimali yang dinamai dengan shimal, ya. Yeah. angin utara barat laut. Li annaha ya. karena bahwasanya dia itu an shimali man istaqbal al Karena bahwasanya dia itu dari ya dari ya angin utara ya barat laut orang yang menghadap ke timur bimik dari sittatin wa isrina darajatan darajatan dengan ukuran 26 derajat. Liyakuna mustaqbilan lil kiblati supaya anda itu menghadap bagi kiblat. Ya. Ini di sana Banten begitu. Ini kalau kita ke Banten daerah sana Pak. Ya. Waktu makin dekat. Kalau kita ke Jawa Timur waktu makin jauh. Jadi baru-baru ini saya kesono, saya ke sono. <laughs> itu waktunya beda oh. banget. <laughs> Masya Allah. liyakuna <hanside> mustaqim al supaya ada dia itu menghadap kiblat. Lianna tol bantani karena bahwa ya arah arah banten karena bahwa ya garis lintang Banten ya, arah Banten itu Janubiyun ya. garis lintang Banten itu adalah Janubiyun ya, mengarah ke angin selatan bimik dari Siti Darajen dengan ukuran 6 derajat ya. Bimik dari Siti Durojin ya, 6 derajat wa ardo makata simaliun dan ya, dengan dan ukuran ya, dan mengarah ke angin utara ke angin ya ke angin utara wa ardo wa ardo makata simaliun ya dan garis lintang Mekah itu adalah mengarah ke angin utara. Bimik dari eh daun isteri dengan seukuran 21 derajat. Waktu lama kata min jaza khalidati dan panjang Mekah garis bujur Mekah itu min jaza ini min jaza ini kholidati dari kepulauan kepulauan yang abadinya al-Khalidat wa wal gharbi yaitu selatan sama'atun wa sab'una darajat itu ada 77 derajat wa tul bantani dan garis bujur Banten minha daripadanya kepulauan al-Khalidat tadi kepulauan abadi itu mi'atun wa ihda wa arba'una darajatan ada 141 derajat fa baina tu layima arba'atun wasituna darajatan maka di antara garis bujur keduanya ada 64 derajat fa kanal bantanu musamitan maka adalah banten itu mengarah yeah. liruknil yamani il hajar -aswadu. mengarah kepada rukun yamani ya yeah. jadi arahnya ke rukun yamani dia tepatnya ke rukun yamani yang ada atasnya hijir, hajar aswad ya yeah. yeah, kalau dari banten ke kiblatnya tepat ke hajar aswad masya allah <tuh> ya yeah. wa alam ta'taahu allahu mu'anna baina shimali ba'wa antara ya besar sudut ya antara arah utara dan baratnya anna baina shimali wadaburi 90 darajatan itu ada 90 derajat ya jadi besaran sudut antara arah utara dan barat itu ada 90 derajat. wal janubi. Begitu pula antara ya baratnya dabur dan janub selatan. janubi was Dan seperti ini pula ya ada 90 derajat antara janub ya. antara selatan dan soba timur wa qaza bainasoba dan seperti ini pula jaraknya ada 90 derajat antara soba antara timur wasyimal dan barat Panyusak terubah nas shimari maka di ya dibagi dua antara shimal antara barat wadabur ya antara uh, arah utara ya dan uh, barat shimal itu arah utara dabur itu arah barat. Fakana syatruhu maka adalah setengah bagiannya khomsatun, khomsatan wa ishrina wa arba'ina darajatan. Ada empat puluh lima derajat. Fayukhazu min ji'ati daburi maka diambil dari arah barat ila jihati shimali ke arah utara. Ya. Sittatun wa ishruna darajatan. Itu ada dua puluh enam derajat. Fazalika maka demikian itu adalah huwa kiblatu ahli jawi kiblatnya ahli jawa ya. kiblatnya ahli jawa 60 26 uh, derajat ya 26 derajat hmm. hmm itu di sini ada ya ada ya kita lihat ini kita lihat itu ada ini kompas nih jadi agak miring kalau ini udah miring nih Ya, ntar kita lihat, nanti kita ukur nih. Masalah kita kita ukur. Kiblatnya benar apa kagak? Wow, Teg tegang kayaknya nih. <laughs> Masya Allah. Masya Allah. Ntar kita lihat. Nah, ini begini. Jadi kita kalau sembahyang di, mana, di mana itu ya begini kok ini di, beliau ukurnya di wilayah Banten miring ini ini gitu. gitu ya. ini. Ya. Ini. Ya. ini kitab kecil tapi padat ini ya. Iya, Masya Allah. Iya, gini Bang Haji. Iya. Ini ya iya. 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 wa hadhi suratul ini adalah gambar ya garis tuli ya uh, suratul tuni wal fi suratil baitil ibrotin ini adalah garis bujur garis lintang ya gambar kompas ini kompas wa alaiha atasnya asma'u manazil qamari waliyah li ma'rifatil qiblati dan atasnya ada nama-nama derajat bulan dan arah mata angin untuk mengetahui kiblat Uh, kita ukur musola kita dengan kompas. Sekarang udah modern, iya. kemajuan teknologi udah hebat, dan kita nggak boleh buta pak dari kemajuan teknologi. Jangan gaptek kita, ya walaupun kita ya boleh ngelihat-ngelihat gitu. <laughs> ya yeah, jadi kita mesti tahu, mesti tahu, ya yeah. mesti tahu Kemajuan teknologinya sudah canggih, ya ada orang luar negeri udah sampai ke ke bulan. Ter masih belum percaya juga, apa iya ada orang ke bulan? <laughs> Itu ada orang ke bulan, ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan teknologi sepanjang masih sejalan dengan agama. Nah ini saya punya uh, HP, ibu bapak ibu. Ini HP ini, alhamdulillah <laughs> ada kompasnya. Dan kompas ini HP saya Insya Allah saya bisa bertanggung Ini bagus, ini bagus sekali ya, yeah, Karena HP nya insya Allah bagus <kos. yeah. Hah? nah, Ini HP-nya boleh dibagi. Alhamdulillah. Nah, kita lihat, kita buka kompasnya. Bang Haji nggak ada kompas itu. <laughs> ada. Iya, <laughs> terutama. Nah, ini ini ada kompasnya, Pak. ini ada kompasnya. Ini saya udah ukur di rumah saya, di masjid saya, di tempat saya tepat. Iya, tepat. Di tempat saya itu miring, Pak. Miring. Makanya kalau soalnya miringnya pakai saya pakai ini aja, nih, Pak. Iya, saya garis pakai Iya, Iya. Ada garisnya, ya. Dan itu sesuai dengan garis, tepat sekali. Pasnya, pas sekali. Ya, karena memang tempatnya kan kagak luas gitu. Ya, sengaja begitu. Kita ukur di sini. Kira-kira di sini tepat apa kagak nih? Iya. Kita lihat. Kita kita cek. Ayo. Ada yang tertekan kayaknya nih. Ya. Ini ya. Coba lihat di sini. Iya. Yeah. Oh. Ah, tepat udah. Iya, yeah. lihat boleh? Silakan. Alhamdulillah, ini ada juga nih. Wah, wow. pas. ya. Yeah. Ternyata pas te-teganya hilang dah. <laughs> Alhamdulillah. Iya. Yeah. Uh -huh. Jadi ini dulu yang bikin nih orang pinter juga nih ngerti ini ya iya nih orang ngerti ini alhamdulillah enggak pakai ngerubah ini ya udah bener ini tahun berapa dulu nih bang Haji lupa juga lupa. dah oh bapak iya eh, ini kiblatnya udah iya <tuh>. yeah. oh iya <yeah>. Ustaz <tuh> ya, yang <tuh>. oh iya yeah. Ini ya udah pas udah benar arah kiblatnya. Udah pas ya.